tinggal di Indonesia satu semester saja ya, tapi setelah beberapa bulan aku memutuskan bahwa aku mau tinggal di Indonesia dan... Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Pada kalian semua sudah sebantu support dukung us juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan. Oke, pada kalian yang baru yang masih belum gabung, ayo bantu dengan tekan butan subscribe. Terus subscribe itu kan gratis aja geng. Oke lah, seperti biasanya sebelum us mulai, us ingin mendoakan buat sesiapa saja menonton video as kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa yang gak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan, dimakbulkan setiap impian, dan dipermudahkan urusan pekerjaan dan urusan seharian, juga diberikan kemenangan buat saudara-saudara kita di Palestina, diberikan kekuatan dan kesabaran, dan diberikan pertolongan oleh Allah SWT dari setiap sisi dan arah insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini asal react satu lagi video daripada channel Globe In Hat. Jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini juga, tanda dukungan kita. Okay, kali ini kita akan melihat bagaimana ataupun mengapa katanya bule ini belajar bahasa Indonesia. Ingin tahu apakah sebab dia mula untuk ataupun tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Yuk kita cari tahu, ikut Ashriyak. Yuk. Okay, udah siap semuanya? Yuk, kita mulai. Bismillah. Halo teman-temanku, ini aku Anya dari Polandia, dengan topi. Aku di pantai, salah satu pantai di Bali Selatan ya. Dan Bali, hari Selatan. Ini aku mau berbicara tentang bahasa Indonesia. Kenapa aku bisa bahasa Indonesia? Kapan aku mulai belajar ini dan bagaimana aku belajar bahasa Indonesia? Itu lancar ya bahasanya? Aku pikir karena benar-benar banyak dari kalian bertanya kepada aku ya tentang ini. Kalian seperti tertarik. Why I speak Indonesian? Ayo kita cari taruh. Cari taruh! Cari tahu dong! Jadi aku mulai belajar bahasa Indonesia di Malang, di UMM. Itu sudah 5 tahun yang lalu. Wah, lama sekali. Tapi jujur, ketika aku di Malang, aku tidak seperti rajin ya. Aku tidak punya rencana bahwa aku mau tinggal lama di Indonesia. Aku mau tinggal di Indonesia satu semester saja ya. Tapi setelah beberapa bulan, aku memutuskan bahwa aku mau tinggal di Indonesia. Dan aku juga mau memperbaiki bahasa Indonesia. Tapi itu susah sekali ya, karena aku tidak punya guru yang baik, dan aku tidak punya seperti materi, buku yang bagus. Itulah kenapa aku seperti mau, tapi itu susah ya. Aku coba belajar dengan buku yang aku mencari di internet, tapi itu susah ya, karena aku tidak tahu kenapa aku bisa pakai ini ya. Aku tidak tahu seperti rule ya. Namun. Salah. The last one. Namun. Okay, please read it. Please read it. Namang. Waktu pandemi, sahabatku, dia orang Amerika dan Jepang, dia campur, dia rekomendasi aku guru terbaik di dunia. Aku selalu bilang seperti ini, dia benar-benar guru terbaik. Guru dan, terbaik di dunia dan ya? Dan waktu pandemi aku belajar dengan dia lewat internet, hampir setiap pagi ya, hampir setiap pagi atau siang ya, setiap hari sebelum bekerja aku seperti connect ya dengan dia, dan aku belajar, aku punya buku. Aku punya catatan bahasa Indonesia karena besok aku akan mengikuti kelas bahasa Indonesia dengan guru ya. Sambil makan aku juga belajar. Ya. Dan aku punya seperti beberapa kalimat. Banyak ya. Ini teh, ini notebook, dan buku bahasa Indonesia, ini tripod, karena aku akan menelpon guru, dan aku akan belajar bahasa Indonesia. Aku siap. Semasa ini di quarantine ya. Apa kabar di Indonesia? Baik? Bagus? Bagus. Sekarang hujan dan semuanya segar. Ya, baik. Semasa pandemik ya dia baik, belajar. Khususnya Malang the best.
Yeay. Dan dia selalu memperbaiki bahasa dan aksen dan semuanya. Dan aku seperti mau juga berterima kasih Bu Mary karena Anda terbaik. Dan juga teman-teman, kalau kalian tahu orang bule yang mau belajar bahasa Indonesia, aku juga bisa rekomendasi dia. Ketika aku di Polandia dan aku belajar ya dengan guru, aku ingat bahwa aku memilih tempat sangat menarik ya. Terkadang aku belajar di pantai di Polandia. Ya teman-teman, sekarang aku di sini di pantai di mana aku mau belajar bahasa Indonesia karena aku punya kelas online dan ya, seperti itu. Lucu. Atau aku belajar di taman ya, di park di kotaku. Dan aku ingat bahwa orang keliling aku selalu seperti ya surprised ya, wow, kenapa orang ini bisa dalam bahasa seperti bahasa apa ya, itu bahasa apa ya, kan masih bengong mereka, ini bahasa apa ini, bahasa Indonesia pak. Aduh cantiknya, subhanallah, ini dekat kenapa Bali aku Selatan. Mau belajar bahasa Indonesia karena aku masih belajar ya. Aku tidak seperti berhenti belajar. Tidak, harus belajar setiap hari. Dan kalau aku tidak punya banyak waktu atau aku malas, aku mau belajar at least satu kata. Satu kata per hari cukup, tapi harus seperti lakukan ini setiap hari. Itu yang penting, teman-teman. Penting sekali. Aku suka penting, negara teman-teman. Ini, aku suka seperti diversity, ya, budaya dan orang. Dan aku mau keliling Indonesia. Aku mau membuat video tentang suku dan budaya dan semuanya. Itu alasan yang pertama. Dan kalau aku tidak bisa bahasa Indonesia, itu susah ya berkomunikasi. Aku juga tahu bahwa orang pakai bahasa daerah ya, dan mereka campur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah ya, tapi itu enggak apa-apa karena aku pikir itu penting tahu bahasa Indonesia. Aku juga pikir bahwa kalau orang tinggal sudah di Indonesia dan mereka tidak tahu bahasa Indonesia, itu seperti sedikit aneh ya, karena menurutku kalau orang sudah di sini, tinggal di sini, harus ya, belajar bahasa Indonesia. Hidup ya di sini, harus belajar. Itu saja teman-temanku. Aku akan kembali ke rumah karena itu sudah wow gelap ya. Dan tentu saja jangan lupa subscribe dan berkomentar di bawah, like dan support aku ya, karena aku butuh support kalian. Dadah, sampai jumpa. Muah, bisu-bisu. Nah, tadi dapat saksikan perkongsian Anya ya, seorang bule dari Polandia yang sangat bersemangat untuk belajar tentang bahasa Indonesia. Karena pertama kalinya udah jatuh cinta sama Indonesia, katanya ke Malang itu hanya cuma satu semester, tapi akhirnya ya satu cinta sama Indonesia dan mau tinggal lebih lama di Indonesia. Dan pastinya dia harus belajar untuk berbahasa dalam bahasa Indonesia bagi memudahkan urusan komunikasi sehari-hari bersama masyarakat di Indonesia ya. Kayak apa ya, bahasa Indonesia juga bagus banget karena katanya dia punya guru yang terbaik di dunia. Itulah yang kita melihat bagaimana mereka ini belajar dan bersemangat untuk belajar. Belajar itu sendiri bagi us perlu ada gurunya dan perlu ada teman-teman yang bisa berkomunikasi agar kita bisa berkomunikasi dalam bahasa yang kita sedang pelajari. Dan memilih untuk hidup di Indonesia di kalangan kelompok masyarakat Indonesia itu memberikan bonus yang sangat bagus buat Anya karena dia bisa belajar bahasa Indonesia itu dengan komunikasi bersama masyarakatnya secara terus gitu, secara live gitu. Dan ya, salut banget, udah lancar banget bahasa Indonesia dan terus menjadi berkeliling dan terus mencapai cita-citanya untuk berkeliling di Indonesia dan belajar lebih banyak lagi tentang adat dan budaya di negara indah Indonesia. Oke, sampai ke sini dulu video reaction Asa untuk kali ini. Pada kalian yang telah nonton bareng dengan Asa sampai habis video ini, jutaan terima kasih ucapkan. Oke, ketemu lagi kita insya Allah di lain videonya. Assalamualaikum semua, jaga diri, dadah.